Terus terang, untuk hal yang terkait dengan dua laskar, menurut kami perlu ada pendalaman lebih jauh. Tapi terhadap empat laskar kami apresiasi bahwa itu bagian dari kerja keras Komnas HAM. Kenapa yang dua laskar yang seakan-akan terjadi tembak-menembak, itu kan penyidikannya saya tidak tahu persis bahwa memberikan keterangannya itu sebagian besar kemungkinan masih dari pihak kepolisian. Jadi perlu juga ada pendalaman dari saksi-saksi yang lainnya. Karena berdasarkan informasi dari kami yang didapatkan terkait dengan kejadian yang sebenarnya, bahwa yang dua itu juga sebenarnya tidak tembak-menembak, dan diketahui pula bahwa dari pengurus DPP-PP sudah menegaskan tidak diperbolehkan siapapun dalam keadaan apapun untuk membawa senjata api. Ini kan harus didalami apakah betul itu senjata api dari teman-teman yang dua laskar tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pada waktu kejadian itu kan sehari setelah kejadian itu kan tanggal 7 Desember, itu kan paginya Kapolda Metro Jaya itu kan memberikan bukti bahwa ini loh ada dua senjata. Itu harus dites, dicek betul. Karena kan sudah diperlihatkan senjatanya itu kan seperti senjata yang sudah bagus itu loh, dirakit ulang atau dicat ulang. Nah, ini juga harus dicek terus nanti keterkaitannya dengan selongsong peluru juga. Kan walaupun bagaimanapun apa sih nanti gerak pelurunya kan bisa dicek apakah betul dikeluarkan atau sama dengan apa yang dengan senjata tersebut. Karena kalau misalnya untuk mempertahankan diri sampai membawa senjata, dan kalau misalnya pada waktu itu DPP-PP itu pasti tidak akan pernah diperbolehkan karena itu sudah ketentuan organisasi. Saya terus terang aja yang untuk dua laskar masih menjadi catatan yang sangat serius untuk kami supaya Komnas HAM bisa lebih mendalami. Karena kalau bahasnya tembak-menembak kan seakan-akan terjadi kedua belah pihak. Karena setahu saya terhadap kejadian yang didapatkan dari teman-teman yang ada di lapangan pada waktu kejadian, itu tidak terjadi tembak-menembak. Nah, kalau ke Komnas HAM temuan ya, itu kan ditemukan selongsong peluru, itu sesuai dengan, maksudnya cocok dengan senjata rakitan yang diklaim oleh polisi, ini adalah barang bukti yang tadi Bapak bilang, itu yang tanggal 7 pagi, itu di Kapolda Metro Jaya tunjukkan sama Pangdam, kalau tidak salah. Itu katanya cocok kalau kata Komnas HAM, gimana Pak? Saya tidak tahu, karena gini, kalau yang untuk senjata itu kan harus ahli balistik. Apakah Komnas HAM sudah mengkonfirmasi terhadap senjata tersebut, ahli balistiknya, bahwa itu benar, bahwa senjata rakitan itu juga terkait dengan alat yang diperlihatkan atau dipertontonkan pada waktu tanggal 7 Desember pagi oleh pihak Polda Metro Jaya. Ini yang menurut saya perlu pendalaman lebih serius, karena kalau sampai ini menjadi bias, tentunya akan merugikan teman-teman di FPI. Oke, Pak. Siapa saja Pak yang diperiksa oleh Komnas HAM, maksudnya dipanggil dimintai keterangan dari pihak FPI ada? Itu dari keluarga, dan dari keluarga sudah sebagian besar diperiksa, dan dari beberapa laskar juga tentunya nanti akan memberikan keterangan lebih lanjut lah. Karena kami tidak akan mengungkapkan sekarang, walaupun Komnas HAM sudah beberapa kali komunikasi dengan kami. Oke, baik, Pak, kita lanjut. Misalkan nih Pak, itu terbukti misalkan dalam penyelidikan Komnas HAM lanjut atau nanti polisi memberikan pikir penyelidikan lanjutan itu terkait selongsong peluru itu yang dibilang Komnas HAM ternyata misalkan ternyata memang itu betul merupakan senjata yang ada pada saat malam itu gitu. Tanggapan FPI bagaimana? Jadi nanti kita lihat di pengadilan saja, kita lihat di pembuktian saja, karena sampai sekarang kami kok tidak meyakini itu sampai sekarang ya. Tapi kalau misalnya nanti memang pada waktu pembuktian bisa dibuktikan, ya kita anu. Kalau itu memang bagian dari proses hukum, kita hormati. Oke, Pak. Terus kan rekomendasi Komnas HAM ini ini kan dijadikan pengadilan pidana. Terus itu sudah diminta Kompolnas juga ditindaklanjuti oleh kepolisian gitu. Kompolnas juga sudah bilang gitu Pak, kalau misalkan ini berarti jadi pengadilan pidana, itu berarti bukan pelanggaran HAM berat gitu. Tanggapan dari FPI? Kalau menurut saya, kami sih sangat keberatan. Ini kan extrajudicial killing, jadi pembunuhan luar prosedur. Dan menurut kami itu adalah pelanggaran HAM berat. Jadi sesuai dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 terkait dengan pengadilan HAM, maka kami berharap terhadap yang kejadian 6 laskar itu disidang melalui pengadilan HAM. Jadi lebih transparan, lebih terbuka, dan pertanggungjawabnya akan lebih jelas tentunya. Karena bagi kami ini bukan tindak pidana biasa. Ini adalah yang dilakukan oleh aparat kepolisian
quote and quote dalam tanda kutip, dan itu sudah disampaikan oleh pihak Komnas HAM. Dan kita supaya lebih netral, supaya lebih jelas dalam proses pembuktian di pengadilan, saya kira lebih baik menggunakan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 mengenai pengadilan HAM, karena ini bagian yang tidak terpisahkan dari extrajudicial killing. Oke, baik, terakhir Pak, setelah ini kira-kira ada rencana nggak dari FPI mau bertemu dengan Komnas HAM atau nggak misalkan audiensi ataupun terkait merespon temuan inilah gitu? Saya kira kita intens komunikasi dengan Komnas HAM, dan kita juga nanti akan menyampaikan lagi bukti-bukti tambahan dan saksi-saksi yang misalnya pada waktu itu oleh pihak Komnas HAM juga belum diminta keterangan untuk melengkapi dari yang sudah ada. Boleh tahu Pak kira-kira bukti tambahan soal saksi? Ya, nanti kita sambil jalan saja, karena kan ini menurut saya ini hal yang sangat harus hati-hati. Karena kita berhadapan dengan kekuatan besar, tentunya kita harus lebih ekstra hati-hati. Yang penting apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang faktual, tidak mengada-ngada, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Menurut Bapak, berarti terakhir ya Pak, perlu kalau ada rekon tambahan? Saya kira perlu. Perlu.